Soalan seterusnya. Batal tak semayang jika masa kita qiyam, satu kaki dia angkat dari berpijak? Contohnya garu kaki atau lenguh. Dia kaki dia lenguh sangat, dia pun angkat sebelah. Dia mari serbang kaki. Nak, orang lain serbang kepala, dia kaki. Jadi, sedangkan dia dua kaki mesti pijak bumi. Batal atau tidak? Jawabnya tidak batal. Nah, yang tidak sah ialah daripada awal qiyamnya sampai kepada rokok, hanya satu kaki je yang sentuh bumi. Tidak ada dua kaki sentuh bumi dalam keadaan tuma'nina. Sama macam orang yang sujud. Dia sujud wajib tujuh anggota. Dua kaki, dua lutut, dua tangan dan satu dahi. Maka dia sujud dah. Bila ada tuma'nina, lepas tuma'nina sekejap, lalu dia angkat tangan untuk garu, tidak rosak sujud dia. Kerana sudah dapat tuma'nina dengan tujuh anggota. Yang tidak sah ni, dia turun tu ngegaru dah. Turun nang dah. Hak ni duduk gini dah. Daripada atas. Mahal lagi. Maka tidak ada tujuh anggota tuma'nina. Tidak sah.